kegiatan Dharma Wanita pada hari ini dan sampai besok. Bapak Mama yang saya hormati, kegiatan kita mungkin kita akan lanjutkan dari sore hari ini yang tadi telah diutarakan oleh pembawa acara bahwa kita akan menanam bersama. Kemudian itu ada juga kegiatan kita demo masak dilanjutkan penanaman, kemudian kita lanjutkan dengan demo masak sore hari ini juga oleh ibu-ibu Dharma Wanita dari Dinas Pendidikan bersama ibu-ibu Dharma Wanita yang ada di Kecamatan Ambon. Dan besok itu kita akan melanjutkan kegiatan di pagi hari, yaitu kegiatannya kita senam pagi bersama. Kita senam pagi bersama jam 5 pagi. Kemudian setelah itu kita arisan bersama ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan yang ada di Kecamatan Abar, bersama ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan. Setelah itu baru kita berpisah satu dengan yang lain. Baik, satu informasi lagi yang mau saya sampaikan bahwa pengukuhan badan pengurus itu kemarin kami Dharma Wanita tinggal Kabupaten itu tanggal 12 hari Senin kita baru saja serah terima ketua yang lama bersama ketua Dharma Wanita yang baru, Ibu Ana Bukang, itu ketua Dharma Wanita Kabupaten Alor yang lama baru serah terima dengan ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Alor yang baru, Ibu Ruth Mail Alor. Ya, jadi untuk pengukuhan badan pengurus yang ada di Kecamatan Abal ini, kalau bisa nanti ya nanti disesuaikan saja waktunya, karena di tingkat OPD di Dinas Pendidikan kami belum diukuhkan karena belum ada pengukuhan badan pengurus ketua Dharma Wanita di tingkat kabupaten. Maka oleh sebab itu mereka juga belum bisa mengukuhkan kami ketua Dharma Wanita bersama anggota badan pengurus yang ada di satuan dinas pendidikan dan dinas-dinas yang ada. Maka kami pun juga belum bisa mengukuhkan, nanti disesuaikan waktunya. Ya. Tetapi Bapak Ibu tetap pengurus yang ada yang sudah dibentuk walaupun belum dikukuhkan tetap bekerja karena terbentuknya Dharma Wanita ini adalah suatu organisasi yang di dalamnya itu ada perangkat-perangkat kerja. Oleh karena itu yang sudah dibentuk ini silakan ibu-ibu membentuk program kerjanya, karena program-program yang ada di dalam kelompok Dharma Wanita ini, organisasi Dharma Wanita itu ada 3 kelompok, yaitu pendidikan ekonomi dan sosial budaya. Jadi 3 bidang di dalam organisasi ini, nanti ibu-ibu badan pengurus yang ada silakan menyampaikan program kerjanya masing-masing. Nanti kita pantau, kita saling koordinasi melalui kami yang ada di kabupaten bersama pengurus-pengurus yang ada di kecamatan. Ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya dapat saya sampaikan pada kita semua, dan mohon berkenan atas dimana kehadiran kami semua pada hari ini sampai dengan besok. Kami mohon kerjasama yang baik dari kita semua, dan mungkin dalam penyampaian saya ini ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, dan saya mengucapkan
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.